Masjid Nurul Iman Balokan Dasri Masjid Baitur Rahman. Galsari Desa Karangdoro. Satu Karangdoro. Kita sekarang lurus. Jadi itu tadi kalau ke arah kanan itu bisa tembus ke arah genteng lagi, teman-teman ya. Jadi ini kita lurus saja. Sebentar lagi di depan ini ada pertigaan, kita akan mengambil arah kiri untuk berada di jalan Blok Agung. Kantor Desa Dasri. Setelah 300 meter, belok kiri di Jalan Blok Agung, Jalan Dalam. Pos Ramil Tegal Sari. Belok kiri di Jalan Blok Agung, Jalan Karang. Nih teman-teman. Persis di pertigaan Masjid Nurul Iman Balokan Dasri Tegalsari. Lah ini kita belok kiri. Terus di Jalan Blok Agung sejauh 3 km. Lah ini Jalan Blok Agung. Kecamatan Tegal Sari. Masih berada di Desa Dasri. Ada di Jalan Karangdoro, Genteng Road. Masjid Baitur Rahman Dasri Tegal Sari. Jadi buat teman-teman ya yang ingin memotong mangkas waktu, jarak juga dari Jember menuju ke Pesanggerahan ya, Siliragung lah. Jadi ada pertigaan yang menuju ke arah Tegalsari Blok Agung, teman-teman langsung belok kanan aja. Nanti tembusnya adalah jalanan yang saya lalui kali ini. Aspalnya sangat bagus ya, tidak terlalu ramai juga karena memang tidak melewati jalanan yang ramai seperti Jajak, Genteng, Gambiran itu. Jadi kalau selamat datang di Desa Karangdoro. Desa Karangdoro. Nah, ini sebentar lagi ada pertigaan. Belok kanan ke jalan. Ada pertigaan, kita akan mengambil arah kanan, teman-teman. Tuh, kanan. YPIP SMK Negeri 2 Tegalsari. Kanan bisa.
Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan Karangdoro Banyuwangi, kita akan belok kiri teman-teman. Persis di pertigaan Pondok Pesantren nih. Karangdoro. Pertigaan di depan kita akan belok kanan. Belok kanan tepat di pertigaan SDN 3 Karangdoro. Tuh view-nya sangat indah sekali teman-teman tuh ya. Di sepanjang kiri tuh, dengan view pegunungan, persawahan. Desa-desa yang asri. Oh, kalau sore hari, pagi hari atau sore menjelang maghrib itu, ya, teman-teman bisa menghabiskan waktu nih di sepanjang jalan ya. Sambil melihat pemandangan yang indah. Tuh teman-teman. Buat teman-teman yang ingin ke Pulau Merah juga ya, dari arah Jember, Bondowoso dari arah Jember bisa melewati langsung Blok Agung ini, ditembus ke Pesanggrahan, lanjut ke Pulau Merah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Tegalsari, Desa Karangdoro. Kita lurus saja, teman-teman. Nah, ini kalau ke arah kiri, bisa menuju ke arah Gambiran Jajak. Ya. Kita lurus. Oh. Pesantren Darussalam, Blok Agung. Tapi itu juga nanti berganti ke Indonesia. Oh, ke arah kanan Ponpes Darussalam, Blok Agung 200 meter. Kemudian SMP Negeri Siliragung 3. Itu Siliragung. 1 kilo, kita lurus teman-teman. Itu Siliragung, Pak. SMP. Selamat jalan, kita meninggalkan Desa Karangdoro. Kita sekarang berada di Karangmulyo. Masih di Kecamatan Tegalsari, teman-teman. Thank you.
enak lewat jalan sini teman-teman ya. Jadi selain menikmati jalanan yang tidak terlalu hiruk pikuk ya, jalanan jajak gempiran. Nah ini aspalnya juga bagus, jalanannya mulus. Nah, di depan ada perempatan teman-teman ya, kita akan mengambil arah kanan. Kanan, lah itu ya, Baru Rejo, Pulau Merah ke arah kanan. Kantor Desa Karangmulyo lurus. Tuh, kita ke arah kanan. Ini agak sedikit backlash, maaf teman-teman ya. Tuh. Jalan Lintas Barat Banyuwangi, Pulau Merah, Pesanggerahan. Nah, ini sebentar lagi nyebrang sungai nih.